kabar teman-teman? Gimana nih puasa sambil WFH-nya? Menyenangkan kah? Hari ini aku pengen bagi-bagi resep lagi untuk menu buka puasa. Bisa dibilang ini takjil. Jadi sambil mengisi ngabuburit kalian yang di rumah aja, kalian bisa sambil masak-masak, bikin untuk cemilan untuk takjil buka puasa nanti. So, hari ini aku akan bikin bola-bola beng-beng. Caranya gampang banget dan bahan-bahannya juga gampang ditemuin deh pokoknya. So, keep watching. Jadi nih bola-bola beng-beng buatan aku. Berhubung ini udah buka puasa, jadi aku mau cobain hasil dari menu aku hari ini. Yuk kita cobain. Enak banget teman-teman. Jadi kalau misalnya emang teman-teman pengen agak sedikit keras, kalian bisa taruh ini di kulkas dulu ya selama beberapa menit. Jadi hasilnya juga dimakannya dingin juga lebih enak kok. So, gimana teman-teman? Gampang kan cara bikin bola-bola beng-bengnya dan bahannya juga gampang banget ditemuin sama teman-teman. So, nanti nextnya aku akan bikin video masak-masak lagi buat referensi teman-teman ngabuburit. Tapi di rumah aja kalian bisa masak-masak sambil menunggu waktunya berbuka puasa. So, teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya, biar WFH-nya gak gabut lagi. Dan aku mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Stay safe, stay healthy, dan bye!